sana kan ada pahlawan kita sedang berjuang untuk menyembuhkan. Jadi saya kalau gini nggak berani nunda. Jadi begitu dapat langsung saya bagi, kita bagi ke seluruh rumah sakit rujukan. Dan untuk yang kan ini macam-macam yang agak tipis kita berikan ke 30 rumah sakit pendukung. Dia bukan rujukan tapi rumah sakit pendukung juga kita beri. Jadi biasanya kita bagi minimal 50 rumah sakit. Untuk kebutuhan yang harusnya yang diperlukan berapa? Ya enggak ada, tergantung pasiennya. Pasiennya banyak, oh ini harus tiap hari ganti mereka, ya. Oke? Okay? Ya, oke. Okay. Bu, ini Yayasan Paliatif Surabaya bergerak untuk membantu keadaan yang kritis ini. Jadi kami sejak bulan Maret 2020 ini sudah bergerak untuk sourcing, jadi mencari bahan-bahan yang langka itu untuk membagikannya kepada para perawat kesehatan di rumah sakit-rumah sakit rujukan terutama dan rumah sakit yang lain termasuk puskesmas dan lain-lain. Setelah itu kami juga melihat bahwa saat ini dengan makin meluasnya penyebaran COVID-19 dan berlakunya PSBB dan lain-lain, masyarakat mulai terancam keadaan sosial ekonominya. Dengan itu kami dalam grup Mika Tasa, yaitu produsen Lemra Jawali air minum bir, juga bergerak untuk memberikan bantuan sembako dan juga APD tetap kami berikan karena itu sangat langka. Jadi pada pagi hari yang ini kami insya Allah bisa bertemu dengan Ibu Wali Kota untuk penyerahan 1.500 paket sembako dan APD. APD yang sudah kami bagikan itu kepada Rumah Sakit Universitas Airlangga sebagai rujukan utama di Surabaya, Rumah Sakit Dr. Sutomo, Rumah Sakit Dr. Suwandi, Rumah Sakit Basri Darmo Jaya Utama, Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramelan, Rumah Sakit Katolik Surabaya RKSET, Rumah Sakit Islam, Rumah Sakit Baptis, Rumah Sakit Darmo, dan lain-lain. Kami terus masih bergerak juga menjangkau daerah Jawa Timur. Rumah sakit puskesmas dan lain-lain. Tapi sekarang ini seluruh manusia dunia dan juga di Indonesia rukun bersatu melawan corona. Semoga Tuhan dapat memberikan bimbingan dan kekuatan pada kita semuanya, seluruh dunia khususnya bangsa Indonesia dan negara Indonesia, agar diselamatkan dari segala mara bahaya. Dan semoga dengan adanya PSBB ini corona dapat cepat dilalui. Baik. Thank you.